Walaupun ada agak kekurangan sikit, terutama dari segi pernafasan lah. Kipas kena bersuara sikit. Sedau kipas kena bersuara sikit. Oksigen kurang. Tapi dia punya orang kata usaha harus dipuji lah. Yes. Boleh mengumpulkan macam tadi band tadi Pogrom. Kan? Mana tadi Pogrom? Cafe God. Dan Cafe God kan. Itu geng-geng saya waktu tahun-tahun 2005 dulu jam apa? Gig dulu lah. Lepas tu saya punya apa? Geng daripada Kuala Kangsa. Geng Metalan. Bukan sikit. Honda Galago. Metalan ni juga, Metalan ni kira saya dia orang kata top 40 lah untuk Rock Unite dulu kan. Satu geng lah. Dan tidak lupa juga pada orang kata kita punya panglima gitaris. Yes. Sudi support kita. Walaupun dah tempat macam ni kan. Ya, kita bukan kepada Brother King Shah. Datang bersama isteri. Okay, sebenarnya hari ni kalau bagi yang belum tahu ya, Unicorn ni sebenarnya memang asal Unicorn lah pada waktu-waktu sekolah tu kan, tahun 96, tingkatan 2 tu. Tapi bila kita orang nak masuk ke, dah buat demo tu, jadi kita transform kepada Rosino. Kalau ada yang tahu Rosino kan? Tahu-tahu. Tapi pada tahun 2010 ni kita transform balik kepada Unicorn. Masih lagi sama. Okay. Steady. Musik, teruskan. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan lah saya punya, saya sendiri sebagai guitar vocal role eh. Dan saya rekrut 3 orang musician. Ni semua session yang hebat ni. Siapa tu? Okay, drama kita yang kampung sebelah saya, Adi Buang. Okay, dan tu gitaris Maul juga. Dulu saya ingat ada King Shah tu, tahun 2004 tu. Pernah main kat gig kelakar sahabat Metal Shah tu. Okay, Brother Zul. FDT dia main, Phenomena dia main. Semua dia main lah. Rap okay. Tidak lupa juga kepada bassist yang baru saya rekrut dalam seminggu ni. Sebabnya bassist tak dapat datang. Ni abang saya sendiri, Ahmad B. Family musician. Dahulunya kumpulan movement. Family musician lah. Movement dan movie dia lah. Okay, tak membuang masa eh. Tak lagu. Masih tu mah. Abang kata Brother Syam Hammer dia kan. Abang kata kalau main tak sedap, dah lama tak jamin kan. Boleh lah pakai alasan tu. Masalah dia jamin. Mana drama Syam? Oh tu dia, Syam the Hammer tu dia. Okay. Zen. Terusnya, tak membuang masa eh. Saya ingin membawakan sebuah lagu. Oh,
Okay, sebelum lagu kedua, saya ingin cuba lupa juga yang mengucapkan terima kasih kepada Greedo Studio. Dan tidak lupa juga kepada Forumers. Forumers, rockkapak.org. Terima kasih. Yang sudah support. Okay. Kepada Zen, kepada Skudal, Syah Berhama. Kurang feel. Dapat-dapat main dah sikit. Okay. Segan anak-anak solo depan Kisah. Solo belakang lah. Okay, lagu kedua. Sebuah lagu cover. Lagu ni saya dah lama nak tak main lah, Pak. Hari-hari main lah. Masih. Oh,
tu dia masuk makan version pendek lah. Sebab tahu semua panas ni lah, kita masih Layan. Okay, seterusnya lagu ketiga eh. Okay, lagu ni sebenarnya lagu single terbaru daripada Unicorn. Lagu ni dicipta oleh saya dan adik asal oleh gitaris lama saya iaitu Rizal Puteri Patung. Yeah. Yes. Lagu yang berjudul Puteri Patung. Puteri Patung. Yes. Orang kata dia anti climax kan. Saya suspend kan. Okay. Terimalah Puteri Patung. Oh. Ya, jap, suruh lupa. Oh, okay. kita dapat. Kita ada hari ini. Tepukan. Apat kereta. Ya. Orang lama. Orang lama tinggi. Awal-awal dah basah dah. Kenapa lambat? Hujan. Saya lupa buat toner ni. Ayuh. Okey, terimalah. Temu masa. Single baru daripada Unicorn. Puteri Patung. Nanti ya. Besok penuh nanti lah. Tunggu album siap lah. Apa sekian nak visual bang Radiki. Tengok dia. Okay. Apigios from hell. Under ice. Oi, betul. Okay, seterusnya lagu second last lah. Okay, lagu cover juga. Lagu ni dah lama, bukan dah lama tak jamin selalu lah. Tapi nak bawa depan orang tu jarang-jarang kan. Hari-hari jam. Hari-hari jam tapi tak nak. Okay. Sebuah lagu cover daripada Silakan Mas. Wow. Gila. Oi, drama? Dah hilang sekejap. Okay, rehat. Right. Okay. Bagi kasih bunyi drama. Aku rasa kesatapan buat kalian semua. Kesatapan jahil buat
Bukan Raja Lazio.